Pakai hidup kami untuk jadi bejana Tuhan. Pakai hidupku untuk hidupku Tuhan. Supaya semakin indah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Pandang mulia.
jadi lebih indah, Tuhan. Menjadi seperti yang Kau ingini, menyenangkan-Mu selalu. Kau pandang mulia,
bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaanmu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosa. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kehadiranmu membawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, kau layakkan ku dirimu, melihat tata kemuliaanmu Tuhan. Pujian, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar oleh kuasa.
lepaskanku. Yang lama berlalu, yang baru telah datang. Ku bukan yang dulu lagi. Masa laluku telah kau tebus. Masa laluku telah kau lupakan. Sempurna
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku rindu Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Carikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan dari hati kita, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jika singgah jika bagaikan bencana siap dibentuk, ya Tuhan, demikian hidupku di tangan-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ya Tuhan, jadikan aku, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk aku, bentuklah seturut kehendak-Mu. Amin. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Rindu memuliakan nama-Mu. Ku mau, ku mau seperti-Mu Yesus,
selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan dari hati, ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Rencanamu gak pernah gagal, Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku berserah, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan rohmu, hidupku menggenapi firmanmu. Jesus.
kami jadi bencana Tuhan. Untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk mengerjakan apa yang jadi rencana Tuhan. Bersungkurku di kakimu.
Tuhan,
60 Minutes Worship kali ini mengangkat tema tentang segala pujian bagi Tuhan. Dalam Mazmur 104 ayat 33 berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Memuji Tuhan bukanlah dikhususkan bagi orang-orang Kristen yang bersuara bagus saja, sudah rekaman, sudah memiliki album, atau yang sudah terlibat dalam pelayanan sebagai pemimpin ibadah atau penyanyi. Menaikkan pujian bagi Tuhan dan membesarkan namanya. Apa itu pujian? Pujian adalah ungkapan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setianya, karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena pertolongannya, kemenangannya, dan perbuatannya di dalam kehidupan kita yang sungguh ajaib. Oleh karena itu, semua orang percaya yang merasakan kasihnya, yang sadar betul bahwa hidupnya hanya karena oleh anugerah Tuhan, akan memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Dan pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Daud adalah orang yang sangat mengerti benar betapa pentingnya pujian bagi Tuhan. Dia benar-benar merasakan hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menolong dia menghadapi segala problema dan bersama-sama dengan dia dalam segala keadaan hidupnya. Itulah sebabnya dengan yakin Daud berkata bahwa di sepanjang hidupnya ia akan terus memuji nama Tuhan. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang Kristen yang ogah-ogahan memuji Tuhan. Bahkan di gereja pun memuji Tuhan hanya dengan setengah hati. Mirisnya lagi, seringkali kita bahkan salah sasaran dan kita sering justru mengagung-agungkan dan memuji hal yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, kepada siapakah puji-pujian kita tunjukkan? Pujian-pujian kita harusnya tertuju dan terpusat kepada Tuhan. Bukan kepada hamba Tuhan yang kita pikir luar biasa. Bukan kepada pemimpin pujian yang bisa dengan luar biasanya membawa puji-pujian. Bukan kepada pemain musik yang bisa memainkan alat musik dengan sangat keren dan luar biasa. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak menerima puji-pujian dan kemuliaan. Dan puji-pujian itu bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kemegahan kita. Bukan untuk apa yang kita capai. Tapi puji-pujian kita selayaknya lah untuk Tuhan. Karena siapakah kita tanpa Dia? Sudahkah pujian kita tertuju padanya? Sudahkah kita betul-betul merasakan kebaikannya? Sudahkah kita benar-benar sadar bahwa kita bukanlah apa-apa, kesuksesan yang kita capai adalah karena Tuhan? Tubuh yang sehat, wajah yang indah, talenta yang kita punya, semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga segala pujian selayaknya lah untuk Tuhan. Jika tidak, berarti kita memuji dengan bibir saja, sedangkan hati kita jauh dari Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dalam Mazmur 7, dalam Markus 7 ayat 6. Biarlah orang percaya, kita orang-orang percaya
kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang sadar betul kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang merasakan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, pertolongannya luar biasa dalam kehidupan kita. Selayaknya dan pasti kita tiada henti memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan dari hati setiap waktu. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membacakan ucapan syukur dan jawaban doa yang diperoleh oleh jemaat yang masuk ke dalam Impact Community Indonesia. Yang pertama adalah memperoleh kelancaran dalam operasi pengangkatan tumor di otak. Pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Memperoleh keberhasilan ujian apoteker, puji nama Tuhan. Mendapatkan pekerjaan setelah bergumul selama 3 bulan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk pokok doa jemaat Impact Community Indonesia yang telah masuk. Kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, Bapak yang selalu baik, Bapak yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala yang engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan dan kami benar-benar tahu betul kalau engkau Allah satu-satunya gunung batu kami, satu-satunya pertolongan kami. Bapak, saat ini kami mau bersatu hati untuk kesembuhan dan pemulihan pasca operasi kanker payudara. Bapak, kami berdoa bilur-bilurmu Bapak yang menyembuhkan jemaatmu yang sedang sakit. Biar pemulihan terjadi sempurna Bapak atas tubuh ini. Kami juga berdoa untuk yang merindukan memperoleh pekerjaan. Bapak, kami tahu, kami yakin, kami percaya engkau Allah penyedia. Engkau yang menyediakan dan engkau telah menyediakan pekerjaan yang terbaik. Yang sesuai dengan talenta mereka akan mereka dapatkan. Kami berdoa untuk diberikan hikmat dan kelancaran menjalankan usaha. Serta dicukupkan dana untuk membayar utang. Oh Tuhan, engkau yang tolong, engkau yang bantu, engkau yang memberikan hikmat, engkau yang selalu menolong mereka ya Bapak dalam setiap usaha, pekerjaan atau apapun yang sedang mereka lakukan saat ini, penjualan aset Bapak, engkau yang mempertemukan mereka dengan pembeli yang terbaik ya Bapak, sehingga mereka boleh membayarkan hutang mereka, mereka boleh bertanggung jawab atas hutang-hutang mereka dan mereka boleh cukup ya Bapak dalam membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk yang merindukan keturunan ilahi. Bapak, kami berdoa biar dalam segala usaha apapun yang mereka lakukan, kau tolong ya Bapak. Dan biar mereka tidak menyerah Bapak, mereka selalu bergantung dan berpengharapan akan engkau ya Bapak. Biar Bapak engkau yang sentuh rahim mereka. Biar keturunan ilahi Bapak boleh dilahirkan dari rahim mereka. Dan boleh rasa syukur, puji-pujian itu boleh selalu untuk Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan dan keutuhan rumah tangga, dilepaskan dari perselingkuhan dan perceraian. Bapak, apa yang telah engkau satukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Biar Bapak ada hati yang mau saling mengampuni walaupun sulit. Biar boleh saling mengampuni antar suami istri ya Bapak. Dan juga boleh mengampuni mertua ya Bapak. Boleh mengampuni orang-orang di sekitar mereka ya Bapak. Biar mereka boleh diutuhkan kembali dalam kasih Tuhan. Hati yang hancur, engkau yang utuhkan kembali ya Bapak dalam kasih-Mu. Dan biar kasih-Mu yang mengalir dalam keluarga ini ya Bapak. Sehingga mereka boleh kembali erat dalam kasih Tuhan ya Bapak. Kami mau tolak segala roh pemecah belah dalam rumah tangga ini ya Bapak. Damai sejahtera yang daripada Tuhan yang menguasai. Bapak, kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang belum disebutkan ya Bapak. Kami percaya engkau adalah Allah penyedia, engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami butuhkan ya Bapak. Dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Engkau Bapak yang memberkati kami, engkau Bapa yang menyinari kami dengan kemuliaan-Mu, engkau Bapa yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam
nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di 60 Minutes Worship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.